Hai hai hai, halo semua, assalamualaikum. Oke, kali ini Mama Deva mau bikin cemilan yang lagi viral. Ini dia, Cheetos Tahu. Ini gurih banget ya, enak. Cara bikinnya juga gampang banget. Oke, yang pengen tahu gimana cara bikinnya, tetap tonton video ini ya. Check it out. Untuk bahan-bahannya, pertama kita siapin 2 buah tahu, sekitar 200 gram tahu ya. Kemudian siapin 5 sendok tepung tapioka atau tepung sagu. Satu sendok teh kaldu ayam bubuk. 1 sendok teh baking powder. 5 masukin dulu 5 sendok tepung tapioka, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok teh baking powder. Kita aduk-aduk dulu sampai semua tepungnya merata ya. Setelah tepungnya merata, kita masukin adonan ke dalam kantong plastik ya. Kita masukin semua adonan ke dalam kantong plastik. Bagian atasnya, lalu kita gunting bagian bawahnya ya. Oke, ini siap digoreng ya. Kita goreng berbentuk memanjang. Ini masukinnya jangan terlalu banyak ya, nanti takutnya Cheetos tahunya menempel. Oke, ini kita tunggu sampai Cheetos tahunya benar-benar matang ya. Oke, ini udah matang Cheetos tahunya. Kita goreng terus sampai adonannya habis ya. Oke, udah selesai. Ini dia cemilan yang lagi viral, yaitu Cheetos Tahu. Ini gurih banget ya, garing banget, renyah banget ini.
enak banget rasanya. Kenapa disebut dengan Cheetos tahu? Karena bentuknya yang seperti snack Cheetos ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.